Bolehkah menyikapi akhir tahun masa ini dengan cara seperti menyikapi tahun baru Hijriah, seperti baca di akhir tahun dan awal tahun? Tidak perlu. Artinya kita takut membuat syiar. Kalau berdoa sendiri di rumah, iya. Doa sendiri, tapi jangan jadikan syiar. Karena menjadi syiarnya orang kafir saat itu. Kalau baca sendiri-sendiri di rumah, boleh. Atau misalnya kita membuat acara di masjid untuk menandingi mereka. Tapi kalau sampai, kan ini menyikapi ya dengan hijab, boleh-boleh saja, mohon maaf tadi saya ngomong. Kalau untuk berdoa boleh, karena doa itu kapan saja. Barangkali tahun baru Masehi nanti ada yang kumpul di masjid ya. Untuk berdoa, mendoakan semoga mereka itu sadar, tobat. Tapi tidak di alun-alun ya. Kalau di alun-alun tidak ketahuan ini ustadz mana ini yang enggak benar. Akhirnya malah menjadikan marak suaranya apa tahun baru. Yang satu berdoa, yang satu niup trompet. Kan enggak asik ya, enggak lucu ya jinnya. Nah, jadi boleh kita berdoa, doa semacam itu enggak ada masalah ya. Ini justru untuk merubah budaya. Karena tahun baru, memperingati tahun baru secara hakikatnya, tahun baru Masehi enggak ada masalah. Karena apa? Itu tahun semua umat. Hanya karena sudah menjadi ciri khasnya orang yang fasik, yang tidak beriman, maka dari itu kita tidak diperkenankan mengikutinya.